Jadi momentum untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Nyuwun sewu Pak Sekda maupun Pak Bupati, anggota kita banyak. Tinggal Bapak perintah kita berangkat untuk ikut serta dalam rangka memulihkan kegiatan ini. Karena TNI Polri intinya adalah milik masyarakat, untuk masyarakat, dan besar nanti akan digunakan oleh masyarakat kita. Walaupun berbeda pilihan, tetap menjaga persaudaraan. Dandim, Kapolres, dan Kajari terkait dengan ketahanan pangan. Kita telah melakukan tabur benih 20 ribu lebih di danau ini. Dan ini digunakan untuk apa? Dalam rangka percepatan ekonomi terkait dengan problem pandemi corona di wilayah kita, khususnya Wonosobo. Dalam rangka hari 17 Agustus, pembukaan pariwisata ditandai dengan membentangkan bendera merah putih 1.800 meter. Buah bendera ini sebagai awal kita bersemangat mengelilingi danau dalam rangka semangat membuka pariwisata berikut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya atas nama Kapolda berikut jajaran mengucapkan terima kasih kepada Pemda dalam hal ini Pak Bupati Gandhi, Pak Kajari, Pak Kapolres atas terselenggaranya ini. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan
yang bisa memberikan pendidikan pada masyarakat kita terkait dengan protokol kesehatan dengan memberikan berita-berita yang menyejukkan dengan tidak memberitakan yang menakutkan. Baik, terima kasih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.